semua, assalamualaikum. Kali ini kita nak buat wantan kulit popiah yang sangat mudah dan sangat sedap. Jom kita tengok bahan-bahannya. Satu mangkuk isi ayam, keret yang dipotong dadu, daun sup daun bawang, bawang besar juga yang dipotong dadu. Satukan semua bahan-bahan tadi dan masukkan garam, serbuk perasa, sedikit sos tiram, sedikit tepung jagung, sedikit lada hitam. Kalau anda nak pedas, lebihkan. Kemudian kacau semua bahan-bahan tadi sehingga sebati. Lepas tu masak sekejap dalam kuali untuk masakkan ayam ya. Kemudian bila dah agak masak, angkat. Sediakan kulit popiah. Kemudian kita potong kecil-kecil, lebih 4 segi ya. Masukkan 1 camca isi wantan ke dalam kulit popiah. Dan lekatkan kulit popiah dengan gam yang dibuat dengan tepung gandum. Cairkan tepung gandum ya. Senang saja nak buat gam tu. Lepas tu lekat kiri dan kanan. Kemaskan betul-betul ya. Bunjutkan wantan kita seperti sup bunjut. Begini caranya. Buat sampai habis. Bila dah habis, sediakan minyak dan panaskan. Bila minyak dah panas, masukkan satu persatu wantan kita. Bila dah kekuningan, barulah boleh diangkat. Ini dia hasilnya, wantan kulit popiah yang sangat rangup dan sangat sedap. Boleh dimakan bersama sos. Okey, selamat mencuba semua.